Masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Kucing masuk kereta. Gosip dalam kereta. Assalamualaikum semua. Bersama Dating Connie dijemput khas di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Dating Connie nak gosip-gosip sikit pasal saya bukan tak nak jadi macam dia, tapi bel balas kata Shahizi Sam. Penyandang gelaran bintang paling popular, anugerah bintang popular BH-ABPBH sebanyak 3 kali, Shahizi Sam bangga sahabatnya, Bel Ngasri merangkul trofi sama hasil perih jerihnya selama lebih 3 dekad dalam dunia seni. Pernah berganding dengan Bel 43 dalam telefilm Pa'i yang disiarkan pada 1997 ketika mereka masih remaja, Sam 40 berkata temannya itu layak memegang gelaran bintang paling popular. Saya ucapkan tahniah kepada Bel, tiada persoalan yang perlu diberikan. Anugerah itu selayak-layaknya diberi kepada Bel. Saya hadir pada malam kemuncak ABPBH 35 termasuk Uncle Harun Hashim, pelakon veteran, di mana kami pernah bekerjasama dalam telefilm Pa'i. Ketika bekerjasama dalam drama itu, saya sedar hebatnya bakat dalam diri Bel. Ketika itu, Bel memberi impak besar dalam dunia lakonan dan sedikit sebanyak Bel beri inspirasi kepada saya untuk jadi pelakon baik. Jadi, pada malam kemuncak ABPBH 35, apabila saya dan Uncle Harun tengok Bel naik atas pentas ambil anugerah, kami fikir ia adalah suatu yang sangat berbaloi, katanya melalui tayangan video pada sesi podcast ABPBH 35 yang disiarkan di Facebook dan YouTube BH di sini hari ini. Jumaat lalu, Bel diisytihar bintang paling popular ABPBH 35 dan menerima trofi artis komedi paling popular. Sam meraih trofi bintang paling popular pada edisi ABPBH ke-24, 26 dan 28. Sam yakin atas pengiktirafan itu, kejayaan Bel sebagai artis serba boleh akan terus menyinar. Pada anugerah skrin ASK 1997, Bel menang trofi aktor pembantu terbaik dan mungkin selepas itu macam-macam anugerah yang pernah dimenangi. Berdasarkan pengalaman sendiri di platform ABPBH, acara anugerah ini adalah luar biasa. Walau terbaik macam mana pun kita, tapi sokongan peminat dan penyokong mustahil untuk kita dapat anugerah tu. Jadi saya faham bagaimana terharunya Bel pada malam itu. Saya doakan agar insya-Allah kejayaan akan terus datang bergolek ke arah Bel. Teruskan berjuang kerana tanpa Bel sedar, dia sudah memberi inspirasi kepada ramai penghibur yang ada di Malaysia ini, katanya. Sementara itu, Bel sangat terharu mendengar ucapan daripada kenalan lamanya itu. Sam pernah memenangi trofi bintang paling popular, maknanya dia lebih dahsyat. Saya bukan tak nak jadi macam dia, tapi mungkin nasibnya lebih baik selepas kami menjayakan Pa'i. Tetapi saya okey, Sam sentiasa beri semangat dan kata-kata dia sangat bagus. Saya juga terharu dapat tahu Uncle Harun datang pada malam kemuncak ABPBH 35, tetapi sayang tak dapat berjumpa. Saya doakan Uncle Harun sihat dan cerdas sentiasa, katanya. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh. Jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.